بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. وقال: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الحمد لله بنعمته تتم الصالحة. Semoga Allah menerima amal ibadah tahajud kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala witir kita. Kemudian Allah memberikan rezeki seluas langit dan bumi untuk solat sunat qabliyah subuh kita tadi dan solat subuh berjamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau bangkitkan ma'azumratis salihin fi yaumil mahsyar. Bangkitkan kami ya Allah di dalam gabungan komunitas orang-orang saleh kelak di hari kebangkitan ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lihat di whiteboard kita, umat Islam pasti akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama adalah fase kenabian, dan ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase kedua yaitu fase khulafaur rasyidin al-mahdiyyin ala minhajin nubuwah. Fase para khulafaur rasyidin dengan konsep kenabian, dan ini berakhir dengan diserahkan kekhalifahan oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu sejak Muawiyah bin Abi Sufyan, kekhalifahan sudah menggunakan sistem kerajaan. Dengan ini resmi umat Islam memasuki fase ketiga. Fase ketiga berlangsung selama 1220
27 tahun. Diisi oleh tiga dinasti, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ketiga ini disepakati oleh para pakar dan ahli sejarah telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya atau tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Sejak saat itu sampai hari ini umat Islam ada pada fase yang keempat. Dan ini adalah fase terberat. Pada fase yang keempat ini, seperti saya tuliskan di whiteboard, sengaja saya buat ruangannya lebih besar. Karena banyak agenda-agenda akhir zaman terjadi pada fase keempat ini. Di fase ini, potongan-potongan fitnah itu benar-benar berlapis-lapis, tumpang tindih. Makin kesini bukan makin terang keadaan, tetapi makin gelap. Kaqita'il laylil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Perintah Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il laylil muzlim. Berlomba-lombalah kamu pada fase ini, pada fase keempat ini, memperbanyak amal soleh. Fitanan, karena itu adalah fase-fase fitnah. Orang yang amal solehnya minim, dengan fitnah ini dia mungkin tidak akan selamat. Yang tidak akan selamat itu adalah imannya. Pada masa-masa fitnah ini, potongan-potongan malamnya sangat gelap. Bergerak dari maghrib semakin terus menuju isya, ibaratnya potongan malamnya dari isya sampai ke jam 9, dari jam 9 sampai jam 11, dari jam 11 sampai jam 2, dari jam 2 sampai jam 3, dari jam 3 sampai jam 4, potongan-potongan malamnya semakin gelap. Tapi di sepertiga malam terakhir, umat yang mampu bangkit inilah umat pilihan. Menjelang kebangkitan, subuh berjamaah seperti ini, hanya orang-orang beriman yang sanggup bangkit. Orang munafik pada kepar seluruhnya. Orang munafik pada tidur seluruhnya. Pengibaratan dan istilah yang sempurna, kaqita'il laylil muslim. Pada fase keempat ini, wahai hamba-hamba Allah, keadaan yang kita jalani tidaklah akan lebih baik. Secara politik, secara ekonomi, secara pendidikan, secara budaya, secara moral, bahkan alam pun bukan lebih baik. Jadi bergeraknya waktu ke depan, jangan mimpi akan ada keadaan yang lebih baik. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim berikut ini. Dengarkan hadisnya. La ya'ti 'alan nasi zaman, tidaklah akan datang nanti suatu zaman yang dijalani oleh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup pada zaman itu, melainkan illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Orang yang hidup pada zaman itu, hari-hari yang dijalaninya akan lebih berat daripada hari sebelumnya. Hari setelahnya lebih berat daripada hari sekarang. Hari esok lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Sampai kapan keadaan ini? Hatta talqau rabbakum, sehingga kalian semua wafat, meninggal dunia, berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Dan ini terjadi pada penutupan fase kelima, umat Islam wafat serentak di muka bumi ini. Artinya di fase keempat, umat Islam dan juga umat manusia secara umum di muka bumi tidaklah menghadapi hari-hari pada fase keempat dan sampai seterusnya umat Islam Allah wafatkan serentak, melainkan keadaan demi keadaan semakin berat. Silakan saja dibandingkan, bapak-bapak.
Silakan saja dibuat perbandingan. Kita sekarang dibandingkan dengan kita dulu 10-20 tahun yang lalu, berat yang mana keadaannya Pak? Secara sosial, secara ekonomi, secara politik. Makin kesini makin bertambah carut marut keadaan. Dan itu bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Coba lihat, dulu sebelum ada HP, internet, kerusakan moral anak-anak hanya dimunculkan oleh media massa sekelas drama-drama radio dan film-film layar lebar, ya kan? Tapi ketika terus bergerak ke sini, internet semakin merajalela, HP seolah-olah setiap manusia memiliki HP-HP Android, berbagai macam adegan, berbagai macam kejahatan dunia begitu mudahnya diakses. Moral anak-anak kita sudah tidak dapat dibendung, Pak. Kemarin ini saja tingkat SMP anak-anak sudah bisa melakukan acara mesum bersama di depan teman-teman, saling shooting. Dan itu di seluruh provinsi di Indonesia. Anak SD pun hari ini sudah mengerti tentang masalah seks. Mereka sudah banyak yang mengkonsumsi barang-barang haram. La haula wala quwata illa billah. Kejahatan generasi muda ternyata pada hari ini sudah masya Allah. Ditambah lagi keadaan pendidikan sekarang hanya melahirkan anak-anak yang semakin rusak. Pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia kah atau di mana saja di luar negeri sana, seluruhnya mengantarkan anak-anak manusia kepada hewan-hewan bertubuh manusia. Harus diterima kenyataan ini, Bapak Ibu. Begitu juga tentang ekonomi. Segala-galanya sekarang ini melejit menjadi harganya mahal. Keadaan demi keadaan perkembangan ekonomi bukan lebih baik, tapi lebih berat. Silakan nanti, kita tinggal satu tahun lagi ke depan, 2018, Bapak semua, Ibu semua akan mengalami petaka ekonomi terbesar sejak bumi ini Allah ciptakan. 2018 akan terjadi krisis moneter terburuk dan paling parah seluruh dunia. Tidak ada negara yang selamat. Seluruh mata uang nanti akan hancur, anjlok. Tidak ada negara yang mampu bertahan, melainkan setiap negara itu akan terjadi chaos. Krisis moneter terparah di seluruh dunia. Dolar jatuh sejatuh-jatuhnya. Euro tidak ada harga. Yuan dan apapun mata uang di muka bumi ini tidak akan ada harga. Yang mampu bertahan adalah negara-negara yang memiliki stok emas. Hanya negara inilah yang akan mampu bertahan. Ini rahasia kenapa hari ini Cina gila-gilaan membeli emas, memborong emas, mengumpulkan emas dengan cara apapun di muka bumi ini dalam rangka bisa bertahan pada hari-hari berat di tahun 2018. Dan ini rahasia besar kenapa Amerika Serikat merampok kesana kemari demi eksistensinya supaya dapat bertahan di tahun 2018 ke atas. Mereka memperbanyak emas di gudang-gudang mereka sebanyak-banyaknya. Emas kita yang ada di Freeport ini sekarang menjadi rebutan dua negara besar, Amerika dan RRT. Ibarat Allah yang kami muliakan, mereka sadar betul dan paham betul. Kan ada hadis Nabi, semoga Bapak pernah mendengarkan hadis ini, dan hadis ini populer di kalangan ekonomi Islam. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham sebagai mata uang kalian. Dinar adalah emas, Pak. Dirham adalah perak. Nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dan kalian akan meninggalkan
uang-uang kertas yang pada saat itu seperti daun dan daunan menguning yang berguguran dari batang pohon, berserakan di pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak kalian, kata Rasulullah. Masya Allah kaum muslimin. Saya bertanya kepada bapak ibu, di zaman Nabi Muhammad hidup sallallahu alaihi wasallam, udah ada kertas apa belum? Sudah ada apa belum? Tapi Nabi menyebutkan uang-uang kalian pada saat itu akan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kalian, menjadi uang-uang kertas mainan. Masya Allah. Ini menandakan manusia pernah merasakan uang palsu. Bapak tahu bahwa uang kertas yang beredar di seluruh muka bumi ini adalah rekayasa terparah, konspirasi terjahat Yahudi kepada dunia. Dijadikannya uang yang beredar adalah kertas yang tidak ada harga. Ini kertas, berapapun nilainya, US apapun ya, $100. Kalau kertas ini saya bakar setengah, yang $100 itu, atau saya robek, ya, ini menjadi ada harga enggak? Tidak ada, balik kepada asalnya kertas, enggak ada harga. Tapi kalau emas mau dipatahkan, mau dibakar, mau dibengkokkan, ya, tetap bernilai seperti itulah yang sebenarnya harta. Dan rekayasa Yahudi 300 tahun terakhir, mereka berhasil menipu umat manusia dengan menjadikan mereka yang tidak punya apa-apa seolah-olah menggenggam dunia dengan uang palsu yang mereka ciptakan, yaitu uang kertas. Dan uang ini bisa dimanipulasi, bisa direkayasa, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan dan menguasai dunia ini. Itu mereka lakukan. Tetapi Allahu Akbar, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah juga telah merencanakan makar sendiri, makar Allah yang pasti menang. Pada akhirnya manusia digiring dan dipaksa oleh Allah untuk kembali kepada harta yang sebenarnya, emas dan perak, dinar dan dirham. Ini rahasia Bapak Ibu, kenapa kita umat Islam di akhir zaman ini dianjurkan untuk punya pegangan stok emas. Ya, kalau ada kita-kita saudara-saudara, ini para pakar ekonomi ngerti banget ini. Kalau ada yang punya uang tabungan di rekening bank secara bertahap dan berangsur-angsur, mohon uang angka-angka digital tersebut di rekening kita dialihkan atau dirubah menjadi emas. 1/4 kilo, 1 on, ya, yang batangan dialihkan Pak, bertahap. Dan diam-diam, enggak usah pakai umumkan pada umat, "Oi, aku udah mulai." Yang mengumumkan seperti itu insyaallah dirampok. Diam-diam. Yang punya uang tabungan-tabungan di bank secara bertahap berangsur-angsur, mulai alihkan kepada dinar dan dirham. Hah? Toh di Indonesia sudah ada gerai dinar, sudah ada hantam, ya, antam, sudah ada macam-macam. Ya, di berbagai negara sudah bermunculan dinar, dinar, dirham, dirham yang harganya seharga dengan nilai emas dunia. Belilah Pak, kumpulkan kalau yang punya harta, ya, kalau yang punya duit. Karena ketika teknologi musnah, hantaman meteor terjadi, uangnya yang di bank bisa ditarik enggak? Nyesel Pak, enggak bisa ditarik. Uang yang ada di rekeningnya, di BCA, di BNI, di BRI, di mana-mana saja yang ada, semuanya hanya menjadi kenangan yang disesali. Kalau bisa sekali lagi, bertahap beli. Alihkan kepada emas, alihkan pada emas, alihkan pada emas, alihkan pada emas. Dan simpen. Diam-diam. Cukup suami istri yang tahu. Di hari-hari sulit, emas ini kan bisa ditukar kapanpun, ya kan? Jadi nggak ada ruginya Pak, nggak ada ruginya. Yang rugi itu adalah ketika mendadak hantaman meteor terjadi, Bapak nggak siap, uangnya yang banyak di bank udah nggak bisa ditarik. Capek ngabiskan umur ngumpulin uang, lalu uangnya nggak bisa ditarik, kesian.
Ini fase keempat loh Pak. Fase di mana hari ke hari bukan makin baik ke depan. Saya sudah umumkan kemarin ya, subuh kemarin kalau nggak salah. Saya sudah umumkan bahwa mulai 2017 ini, mari sama-sama kita saksikan ke depan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga tidak. Tetapi ini telah diumumkan oleh pakar dan ahli-ahli alam yang terkumpul di dalam komunitas penelitian alam kita di Keshe Foundation. Ini adalah sebuah lembaga ilmiah non profit yang berpusat di Belanda dan Belgia. Ini didirikan oleh Dr. Mehran Keshe, Mehran Kafatoli Keshe. Beliau adalah seorang dokter luar biasa di University of London. Beliau mengatakan bahwa mulai 2017 ini, coba perhatikan baik-baik, sekarang udah banyak gempa-gempa, musibah-musibah di mana-mana, makin hebat daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul Bapak, Ibu? Dan 2017 Bapak Ibu akan menyaksikan sebuah pemandangan yang paling kita tidak sukai, bahwa 2017 ini star, nggak tahu bulannya bulan berapa, akan mulai terjadi gempa-gempa maha dahsyat di bumi kita secara susul-menyusul di berbagai negara. Negara pertama yang mengalami gempa besar yaitu Amerika Serikat. Gempa ini berkekuatan skala 10 sampai 16 skala Richter. Gempa ini akan menjadikan benua Amerika terbelah. Dan tsunami dahsyat, kekuatan gempa ini akan sampai terasa ke seluruh Asia. Beberapa bulan kemudian menyusul gempa sebesar yang sama di China. Lalu menyusul gempa sebesar yang sama di Jepang. Gempa-gempa besar lainnya menyusul di berbagai negara di belahan bumi ini. Inilah tahun-tahun gempa. Dan pada tahun-tahun gempa itu kata Rasulullah, umat manusia di muka bumi chaos. Negara-negara di berbagai tempat chaos, banyak terjadi keributan, pertumpahan darah, peperangan-peperangan. Tahun-tahun gempa adalah tahun-tahun perang. Kita akan menyaksikan ke depan umat manusia di muka bumi, tidak terkecuali Indonesia, akan menjalani tahun-tahun gempa. Ya? Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin. Gempa yang terjadi di Amerika nanti paling sedikit diperkirakan menurut Keshe Foundation ini, paling sedikit diperkirakan menelan korban sampai di angka 40 juta manusia. Itu satu tempat berupa Amerika, China, Jepang, kemudian berpindah-pindah ke berbagai negara dunia, dan gempanya dalam skala yang besar. Ya Allah, ya Rabb, akan jadi apa ke depan ini bumi kita? Jawabannya Allahu a'lam. Hanya saya sarankan bagi yang mumpung belum ada berencana mendirikan pondok pesantren umpamanya ya, 7 tingkat, sebaiknya settingannya dirubah. Pesantrennya tetap didirikan, tetapi jangan yang sampai tingkatnya tinggi-tinggi Pak, digoyang oleh gempa nanti enggak sanggup bertahan. Saya semula pesantren saya insya Allah tahun ini akan mulai mendirikan gedung 4 lantai. Rezekinya masih belum tahu dari mana, titip pada pemilik langit dan bumi. Rencananya 4 lantai, menghabiskan dana 7 miliar sebagai pusat Al-Quran dan ilmu Al-Quran di Sumatera Barat. Tapi setelah saya pastikan bahwa ke depan adalah tahun-tahun yang berat dalam segi gempa, maka rencana ini saya robah. Pembangunan tetap hanya 2 tingkat, tingkat 2 juga dipenuhi oleh kayu. Ya, lantai 1, dan ini hanya menghabiskan 2 miliar. Jadi saya rubah Pak, settingannya saya rubah. Semoga ini menjadi pedoman bagi yang baru akan berencana membangun. Yang sudah jadi nikmati, tawakal ala Allah. Ya, yang sudah jadi sempurnakan, maksimalkan kerja dan amal solehnya di situ. Begitupun yang bangun masjid, coba dipertimbangkan. Bangun masjid 2 tingkat maksimal lah.
Bangun rumah apalagi rumah pribadi, hati-hati kaum muslimin. Membangun-membangun ke depan, lebih baik kita persiapkan untuk perbanyak amal soleh. Kayak nabung tadi itu, sebab baik tabungan bapak, ini akhir zaman loh, sebab baik tabungan bapak adalah habiskan hartanya untuk perjuangan agama Islam, maka bapak akan menemukan tabungan itu berlipat ganda dan berbunga di sisi Allah. Bapak manusia yang paling beruntung nanti pada hari kiamat. Daripada disimpan di keluarga, ditabung, dimasukkan ke dalam tanah segala macamnya, lalu meninggal kita, mau diapakan tuh duit? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari kita kembali fase keempat. Jadi ke depan, adakah keadaan yang lebih baik? Ya ada. Apanya? Manusianya yang hanya bisa menjadi lebih baik. Fase keempat ini keadaan sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya tidak akan ada yang lebih baik. Tidak akan ada, bahkan menuju kepada lebih buruk. Tetapi tolong dilihat yang mungkin jauh lebih baik daripada sebelumnya, yaitu insannya, manusianya akan lebih baik. Ini fase menuju kepada fase penutup, di mana fase penutup adalah khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian akan kembali memimpin dunia. Mirip dan persis dengan fase kedua, khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Berarti kualitas manusia yang Allah jadikan dan Allah amanahkan memimpin dunia kembali sudah hampir sama kualitasnya dengan kualitas manusia di fase kedua, kualitas para sahabat. Jadi manusia di fase ini melalui ujian yang berat, melalui tempaan-tempaan yang dahsyat, bencana-bencana yang luar biasa, manusia pada fase ini diarahkan oleh Allah menjadi manusia-manusia mukmin haqqan, seperti yang malam tadi kita ceritakan, yang malam tadi kita sampaikan. Akhirnya mereka siap untuk mengemban kekhilafahan kembali di muka bumi ini. Coba saja lihat pergerakan Islam di seluruh dunia ke arah semakin kesininya, makin militan enggak? Makin militan enggak? Umat Islam secara umum di mana-mana, Pak, Masya Allah, dulu pengajian-pengajian sepi di mana-mana. Hah? Sekarang marak pengajian-pengajian di mana? Dulu orang enggak begitu mengerti, kembali kepada sunnah, kembali kepada sunnah. Sekarang rame-rame berlomba-lomba kembali kepada sunnah. Dulu pondok-pondok pesantren, Masya Allah, hanya beberapa titik saja. Sekarang setiap kabupaten, setiap provinsi sudah memiliki sekian pesantren. Dulu mahat tahfiz mana laku, Pak? Tahfiz-tahfiz Quran. Sekarang tumbuh berjabak jamur di musim hujan. Ya, dulu para hafiz jumlahnya sedikit. Sekarang Masya Allah, hampir-hampir setiap orang tua ingin anaknya menjadi hafiz. Betul tidak? Dulu wanita-wanita pakai jilbab segini pun sudah dianggap solehah. Sekarang sudah memakai jilbab dalam dan sudah dianggap pemandangan biasa. Bahkan yang bercadaran sudah mulai bertumbuhan dan banyak muncul di mana-mana. Hari ini ada pergerakan keagamaan, keimanan yang semakin solid. Dan kesininya coba lihat, Masya Allah, setelah penistaan Al-Quran, semakin akrab umat Islam dengan Islamnya, semakin kenal umat Islam dengan agamanya, dan semakin militan mereka berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Benar atau tidak? Coba lihat, ada perbaikan manusia dengan keadaan di fase keempat ini. Manusia mukminnya semakin mukmin dan yang tidak mukminnya jadi munafik. Pada fase keempat. Ya. Di fase ini benar-benar luar biasa ketika dianggap oleh Allah sudah saatnya, maka dajjal pun dilepaskan. Orang-orang yang beriman sudah dianggap oleh Allah layak menghadapi ujian terberat sejak bumi ini diciptakan, Dajjal. Menandakan Allah mempercepat bagaimana orang-orang beriman pada masa ini memiliki keimanan yang lebih tangguh. Makanya ikuti arahan Nabi Muhammad. Ini masa di mana kita wajib meramaikan terus solat subuh seperti ini. Jangan hanya ada acara kajian tabligh akbar saja, lalu subuh rame-rame. Buat kayak Turki, Pak. Buat kayak Turki, no. Seperti apa yang dikatakan oleh Din Syamsuddin, Profesor Dr. Din Syamsuddin, waktu beliau berkunjung ke Turki 2015 akhir. Apa kata beliau? Saya tidak percaya, ini awal Januari 2016 beliau bercerita, saya tidak percaya Turki yang sekarang. 10 tahun yang lalu saya ke Turki, masjid-masjidnya sepi. Udahlah, masjidnya tua-tua, jelek-jelek, sepi. Tapi sekarang katanya, subuh aja, jangankan zuhur, asar, maghrib, isya lagi, subuh saja
halaman-halaman masjid yang luas sudah diparkirkan mobil-mobil mewah, motor-motor mewah, dan yang hadir di masjid kayak sholat Jumat anak-anak muda. Yang tua-tua malah dikalahkan jumlahnya oleh yang muda-muda. Masya Allah. Masjid-masjid di Turki luar biasa subuhnya. Ini salah satu tanda kebangkitan. Salah satu tanda kebangkitan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kita harus mengikuti instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti kata pakar-pakar politik dan pakar ekonomi, pakar-pakar dari Yahudi berkata, Islam tidak akan bisa lagi ditaklukkan, umat Islam tidak akan bisa lagi dikalahkan kalau di negeri itu masyarakatnya, musliminnya sudah melaksanakan sholat subuh seperti mereka melaksanakan sholat Jumat. Maka revolusi yang sebenarnya yang dikatakan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, yaitu apabila umat Islam sudah mulai menghidupkan sholat subuh khususnya berjamaah di masjid-masjid se-Indonesia. Banjarmasin sudah start, ketatkan lagi, tambahkan lagi, bangkitkan keluarganya, anak bujangnya, menantu laki-lakinya, suaminya, suruh ke masjid sholat subuhnya. Zuhur jangan sholat di kantor, jangan sholat di warung, jangan sholat di kebun, tapi sholatnya kejar ke masjid. 5 waktu sholatnya ke masjid agar menjadi mukmin hakkan di fase keempat. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, fase keempat ini kita akan dihadapkan dengan ujian terberat, itu Dajjal. Dari dukhon, dukhon yang selamat cuma orang beriman dan yang amal solehnya banyak, ya kan? Yang selamat pada masa tanda besar kiamat yang pertama, yaitu dukhon. Yang selamat hanyalah orang beriman yang amal solehnya banyak. Dajjal keluar, yang selamat hanyalah orang mukmin, orang yang beriman yang amal solehnya sebelumnya banyak. Ternyata amal soleh ini kaum muslimin bukan hanya berguna nanti pada hari kiamat saja. Amal soleh ini juga berguna saat kita susah di dunia. Saat kita menghadapi banyak impitan, tekanan, ujian dan cobaan yang berat di dunia, amal soleh kita di dunia sudah sangat bermanfaat dan bisa menolong kita. Saya tanya pada bapak, ibu semua, pernah dengar kisah 3 orang lelaki terkurung dalam gua? Di mana pintu gua yang kecil itu ditutupi oleh batu yang besar? Yang menyelamatkan mereka duit mereka apa bukan? Yang menyelamatkan mereka jabatan pangkat mereka apa bukan? Amal mereka kan? Mereka punya iman. Mereka undang amalan itu, ya Rab, dulu hamba mengamalkan ini, jika itu di sisimu engkau terima dan engkau ridha, jadikan amalan itu menyelamatkan kami hari ini ya Allah. Bukakanlah pintu. Terbuka sepertiga. Yang lain juga doa, ya Rab, seperti tadi. Bergerak lagi. Yang lain lagi berdoa, terbuka habis. Masya Allah. Akhirnya mereka keluar. Di dunia amal soleh kita sudah bisa menjaga kita, sudah bisa menyelamatkan kita. Maka hari-hari berat ke depan, memang benar kata Allah dan Rasulnya yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya orang yang beriman dan yang beramal soleh lah yang akan selamat. Makanya kaum muslimin, nanti kita akan uraikan di sini. Di sini ya, ada terjadi fitnah membara di negeri Syam. Fitnah yang membara di negeri Syam. Saat fitnah di negeri Syam sudah kamu lihat terjadi, wajib bagi umat Islam satu muka bumi ini berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Dan fitnah di Syam sudah mulai apa belum? Sejak bulan apa? Bulan Maret tahun 2011. Ini udah bulan Maret. Artinya sudah masuk 7 tahun. Artinya sudah 7 tahun bapak-bapak dan ibu-ibu kelewat daripada waktu yang harusnya kita isi sepadat-padatnya dengan amal soleh. Maknanya lagi, bapak sudah agak sedikit ketinggalan. Tapi syukur pada Allah. Allah datangkan hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali kemari menyampaikan risalah ini. Mulai hari ini bapak start juga gak telat kok. Mulai hari bapak start jadi orang muslim yang benar-benar luar biasa. Masjid-masjid di mana-mana setelah ini penuh padat oleh kaum muslimin. Saya sedih pak, saya tidak begitu banggalah melihat orang ini banyak, karena yang di luar lebih banyak daripada ini, dan mereka masih pada tidur sampai saat ini, betul tidak? Dan itu kewajiban siapa mengingatkan mereka? Kita. Di luar sana mana ada yang mengetahui apa yang saya sampaikan. Masih banyak yang lalai, yang ngobrol-ngobrol, yang bahkan menjudi, yang segala macamnya, masih banyak yang
dalam keadaan hanyut oleh dunia. Masya Allah. Saya bacakan hadisnya di fase keempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat semakin dekat, kata Rasulullah, umatku kata Rasul, mereka pada saat itu semakin memburu dunia, semakin rakus dengan dunia, menganggap dunia ini segala-galanya, menganggap dunia ini sesuatu yang layak direbut, diperlombakan untuk dicapai. Masya Allah. Wala yazdaduna minallah illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah makin kesini, makin dekat kiamat, makin renggang, makin tidak mesra secara umum. Kecuali umat Nabi yang istimewa, yang imannya memang Masya Allah, makin kesini makin dekat kiamat, makin mengkristal imannya, makin menjadi amalnya. Nah ini kan cuma segelintir, Pak. Kalau saya boleh mengatakan, ini segelintir orang nih. Jadi Bapak jangan kagum melihat penuh masjid kita dibandingkan dengan masyarakat Banjarmasin yang muslimnya, ini kan segelintir kecil nih, betul tidak? Ya muslimin lainnya di sana, Masya Allah, masih banyak yang lalai, masih banyak yang dihanyutkan oleh dunia, dilarikan oleh setan. Ya Rab, ini tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab ustaz, bukan hanya tanggung jawab kiai dalam mencerdaskan umat di luar sana, bapak semua. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, ma'asyiral muslimin, fase keempat. Kita hidup pada fase ini. Di fase ini, kabar gembira akan terjadi untuk kita. Apa? Di puncak-puncak ketiada berdayaan umat Islam. Apa itu? Syuruk. Masya Allah. Ini pahala solat sunat syuruk, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Man sholat subha fi jamaah. Riwayat fi masjid. Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid. Thumma yaqu'ud. Kemudian dia duduk. Ya yadhkurullah ta'ala. Ya berzikir. Hatta tatlu'as syams. Sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Udah terbit matahari. 15 menit setelah dia terbit, ya. Thumma yaqum, kemudian dia bangkit, yusolli raka'atain. Dia melaksanakan salat 2 rakaat. Salatnya biasa, Pak. Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Pahala untuknya sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah sempurna. Allahu Akbar. Dan itu hanya bisa didapat dari sholat subuh loh, Pak. Hadiah dari Allah. Sudahlah sholat sunat qabliyah subuhnya senilai isi langit dan bumi ini. Subuh berjamaahnya sama dengan sholat semalaman. Ditambah lagi dengan sholat sunat syuruk. Jadi alangkah indahnya nanti saat kita ini selesai, Bapak berdiri salat sunat 2 rakaat. Umar bin Khattab bercerita, kami tidak pernah meninggalkan masjid, tidak pernah meninggalkan masjid selepas salat subuh kecuali matahari benar-benar sudah terbit dan kami sudah melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum keluar dari masjid. Lah ini kita tiru. Ini generasi akhir zaman lah ya. Kita tiru amalan para sahabat di akhir zaman ini. Siap, Bapak? Mengejar pahala yang begitu besar. Kita sudah banyak ketinggalan pahala-pahala besar. Sekarang harus melakukan akselerasi amal soleh. Salah satunya memburu amal. Kalau Bapak yang kerja jadi PNS, segala macamnya ada kesibukan, Sabtu Minggu lah minimal kejarlah sholat sunat, sholat berjamaah di masjid, ya. Dan zikirnya di masjid. Ustaz, boleh enggak kalau kami di masjid zikirnya, lalu kami pulang, kami bentang sejadah, kami zikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kami lanjutkan 15 menit, lalu kami sholat sunat 2 rakaat. Boleh kaum muslimin, asal di rumah tuh nggak nonton TV, sampai di rumah kita nonton sinetron atau dengar ceramah umpamanya, ya zikir itu boleh dengan zikir-zikir Nabi atau dengan membaca Al-Quran, boleh juga menyimakkan pengajian seperti ini, terbit matahari, ya, lewatkan 15 menit, kemudian bangkit salat sunat 2 rakaat. Taib, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Sempurna. Sampai di mana kita tadi? Fase keempat. Ada kabar gembira yang akan terjadi pada fase keempat. Apa itu? Kabar gembiranya, umat Islam akan dihibur oleh Allah di tengah-tengah hampir saja umat Islam putus asa. Apa hiburannya?
Allah utus kepada umat Islam ini di fase keempat, keturunan kandung Nabi Muhammad untuk memimpin kita semua, Imam Al-Mahdi, yang namanya kata Nabi Muhammad sama dengan nama saya, nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, akhlaknya mirip benar dengan saya, tapi bentuk fisiknya beda dengan saya. Dia dibaiat oleh kaum muslimin sebagai Al-Mahdi, sebagai pemimpin tertinggi umat Islam sedunia. Di usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, berarti di usia 40 tahun, dan itu di depan Ka'bah. Kaum muslimin, kemunculan beliau menjadikan umat Islam yang mukmin membuang kelompok-kelompok, nama-nama kelompok mereka, mencampakkan bendera-bendera organisasi mereka, seluruhnya melebur menjadi ummatan wahidah di bawah komando sang pemimpin tertinggi yang muncul, Al-Mahdi di kota Makkah. Dan itu sampai beritanya ke seantero penjuru dunia itu, termasuk ke Banjarmasin. Imam Mahdi sudah muncul, sudah dibaiat. Masya Allah, saat itu umat Islam betul-betul menyatu padu. Mau Ikhwanul Musliminnya, mau Wahdah Islamiyahnya, apalagi NU-nya, apalagi Muhammadiyahnya, semuanya melebur di bawah satu kepemimpinan tertinggi di dunia ini, yaitu di tangan Al-Mahdi. Ya, kaum muslimin, siapakah sosok ini? Bagaimana kepemimpinannya kelak? Apa ciri-ciri kemunculannya? Saya akan coba menguraikan sedikit. Nanti kalau enggak lengkap, enggak cukup, insya Allah ada tabligh akbar nanti di Masjid Ar-Rahmah. Saya sempurnakan di sana. Al-Mahdi. Sudah banyak bermunculan Al-Mahdi ya, ngaku-ngaku, termasuk Mirza Ghulam Ahmad ngaku juga sebagai Imam Al-Mahdi, termasuk yang di Malaysia yang Arqam mengaku syekhnya itu sebagai Imam Al-Mahdi, atau yang di Medan kemarin yang muncul di Medan ngaku-ngaku sebagai akulah Al-Mahdi Al-Mahdi, lalu mulai menyebarkan nomor rekening, yang berbaiat kepadaku harganya sekian. Itu Mahdi apaan? Baik kaum muslimin, saya di Malaysia, di Kuala Lumpur, diundang tabligh akbar dari selepas isya sampai jam setengah 12, tabligh akbar tentang akhir zaman. Saya kembali ke kamar hotel pas jam 12 lewat seperempat. Ketika saya selesai wudhu, selesai membersihkan, ganti baju segala macamnya, saya akan rebahkan badan setengah satu, pintu kamar saya digedor. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya lihat jam sudah setengah satu. Ini orang kok tega amat. Setengah satu datang gedor-gedor kayak ada maling atau ada apa kayak gitu ya. Kamar hotel loh Pak, digedor. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya intip, ini siapa sih? Iya, emang orang Pak, laki-laki, untung laki-laki Pak. Saya coba bicara dari balik pintu, ada apa Pak Kiai, izinkan saya nak bicara sekejap, ini ada hal yang sangat penting sangat Pak Kiai. Saya buka pintu, saya coba tunjukkan kepadanya mata yang sangat mengantuk supaya dia kasihan. Bagaimana kalau besok selepas sholat subuh awak datang ke sini ya, saya tunggu. Tak boleh Pak Kiai, saya harus berangkat sebelum sembahyang subuh. Ini perihal sangat penting sangat buat keselamatan akidah saya. Saya katakan, tentang apakah? Boleh saya masuk Pak Kiai? Ya sila, masuk. Masuk. Saya masih malas-malasan duduk gitu kan. Pak Kiai, saya punya halaqah, pengajian rumah ya, yang spesial orang-orangnya. Saya punya kajian halaqah. Kata tuan tok guru saya bahwa Al-Mahdi itu adalah daripada kita asalnya, dari Melayu Malaysia. Ai kata saya. Jadi besar bola mata saya. Awak tunggu sekejap ah. Ya. Saya masuk ke tandas Pak, ke kamar kecil, saya basuh muka baik-baik ya, sampai saya segar kembali, saya duduk, saya belasahi dia dengan ceramah tentang Al-Mahdi sampai dia yakin bahwa Al-Mahdi itu bukan dari kalangan kita.
Baik kaum muslimin, ini penting memang untuk diberitahukan kepada kaum muslimin ya. Memang sekarang sudahlah saat-saatnya kemunculan sosok pemimpin terakhir umat Islam ini muncul. Tapi enggak boleh sembarangan, apalagi ada yang ngaku-ngaku. Wong Al-Mahdi yang sebenarnya itu munculnya di depan Ka'bah ketika dia sedang tawaf, dipaksa oleh umat Islam yang sudah menanti-nanti kedatangannya untuk mau dibaiat menjadi pemimpin tertinggi umat Islam sebagai Al-Mahdi. Dia nolak, ini yang asli Pak. Lah kalau yang ada selama ini, akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Ya kan? Mana ada? Kalau yang sebenarnya malah nolak Pak. Ini kepemimpinan loh. Kaum muslimin, mari saya ceritakan dari Rasulullah, bisa dibaca di kitab kita. Kitab ini melengkapi semua informasi yang berkaitan tentang akhir zaman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Al-Mahdi kata Rasulullah SAW, ciri-ciri fisiknya beda dengan saya, tapi akhlaknya mirip betul dengan saya. Jadi kemuliaan akhlaknya Masya Allah, sudah akhlak Nabi dia. Rasul mengatakan alis matanya seperti bulan sabit. Indah Pak. Alis mata ala Jet Li yang seperti ini enggak bisa jadi Al-Mahdi. Batang hidungnya mancung, batang hidungnya, tulang batang hidungnya itu mancung dan lurus. Enggak bengkok ke sini atau ke sini, tidak ada masalah yang seperti memang indah Pak, batang hidungnya mancung. Coba pegang hidung masing-masing, hidung-hidung kelas kita ini gak laku jadi Al-Mahdi. Bibir atasnya dengan bibir bawahnya kata Rasulullah sama tebalnya dan indah dilihat mata. Giginya rata, gak ada yang boneng ke depan atau mundur ke belakang. Rata, satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Jenggotnya tebal sedada, jenggot teroris. Rambutnya sebahu berwarna pirang. Kulitnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Kalau Rasulullah kulitnya gimana? Putih bersih bercahaya, ya kan? Lah ini Al-Mahdi coklat kehitam-hitaman. Oh, agak pedean sedikit kita ya. Tidaklah dia terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut. Secara fisik Nabi menceritakan, jika ia berbicara, ia tidak fasih dalam melafazkan huruf ro. Huruf ro dia enggak fasih. Entah seperti apa. Jadi kalau dia bicara, dia cadel di huruf ro. Ya. Kemunculannya nanti adalah seperti ini kata Rasulullah, akan ada nanti di masa-masa fitnah seorang lelaki diburu dan dikejar dari negeri Syam, dan yang dikejar ini lari ke Madinah dan dia bersembunyi di Madinah. Keberadaannya di Madinah terendus oleh musuh-musuhnya dari negeri Syam, maka pasukan Sufyani diberangkatkan dari Damaskus sejumlah 300 orang berjalan kaki masuk ke kota Madinah buat mencari laki-laki ini. Yang dicari menyadari bahwa dia diburu untuk dibunuh, maka dia lari lagi menuju Mekah. 300 orang ini memburu sampai ke perbatasan Mekah Madinah yang disebut dengan kota kecil Al-Baida. Sampai sekarang kota kecil Al-Baida itu sudah memang ada Pak. Sebuah kota kecil, di situ juga ada rumah-rumah, ada toko-toko penduduk, ya. Laki-laki itu sudah sempurna sampai di Mekah, yang mengejar sampai di Al-Baida. Allah pun mendatangkan gempa dahsyat di kota Al-Baida dan kota itu terbelah. Kota itu terbelah, seluruh kota, rumah-rumahnya, gedung-gedungnya masuk amblas ke dalam bumi, termasuk penduduknya dan 300 orang yang mengejar masuk seluruhnya. Allah sisakan satu orang saja yang bisa hidup. Satu orang inilah yang kembali mengabarkan kepada manusia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida. Penduduk Mekah mengetahui peristiwa ini, mereka sadar laki-laki yang dikejar itulah yang dinanti-nanti. Dialah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Maka mulailah penduduk Mekah menyebar di sekitar Mekah, di tanah haram, mencari di mana bersembunyinya lelaki yang harus dibaiat ini.
Lah adab masuk Mekah kan Bapak sudah tahu semua. Adab masuk Mekah pertama-tama apa? Harus tawaf kudum dulu, ya kan? Dan memang laki-laki yang soleh ini, keturunan kandung Nabi Muhammad ini, masuk ke Mekah itu gak kemana-mana dulu Pak. Dia sadar bahwa ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi, siapa Al-Mahdi itu mirip, apalagi peristiwa tenggelamnya orang yang mengejarnya di Al-Baida, itu adalah ciri-ciri yang dikejar adalah dia, itu Al-Mahdi. Dia sadar tapi dia tidak siap, dia tidak mau, dia takut. Tapi adabnya dia jaga, dia tawaf mengelilingi Ka'bah dengan terus menunduk, berharap tidak ada yang melihatnya. Dia terus menyembunyikan. Lah kan orang tawaf gak boleh pakai penutup muka segala macamnya, ya. Bapak ibu, dia tawaf keliling. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang-orang beriman yang sudah lama mengintai-intai, mengincar keberadaan Al-Mahdi masuk ke kota Mekah, melihat dengan seksama, ciri-cirinya lengkap, diawasi terus, ciri-cirinya lengkap, akhirnya ditangkap. Ditangkap bukan untuk dipenjarakan Pak, tapi dipaksa untuk mau menerima baiat umat Islam. Umat Islam betul-betul rindu dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat, yang dirindukan dia adalah keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah melihat tanda-tandanya, sudah nampak tanda-tanda alamnya, dan sosok orangnya juga lengkap. Maka ditangkap, dipaksa untuk menerima baiat. Dia mencoba mengelak, terjadi debat yang sangat alot sampai malam Pak. Ketika malam dia minta izin, izinkan saya untuk bermunajat kepada Rabbi. Izinkan saya bermunajat kepada Rabbi. Di malam hari itu dia habiskan beribadah, menangis di depan Multazam, dia memohon kepada Allah petunjuk dan hidayah. Kemudian Allah kuatkan hatinya. Di dalam hadis yang sahih Nabi berkata, "Fayuslihuhullahu fi lailatin." Di dalam satu malam itu Allah islah keadaannya. Allah islah keadaannya. Jadi apa namanya itu? Di-upgrade ulang oleh Allah sosok manusia keturunan Nabi ini, Muhammad Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah ini menjadi sosok yang layak menjadi pemimpin besar di akhir zaman. Dijadikan oleh Allah, dia tahu apa yang harus dia buat. Dijadikan oleh Allah, hatinya mantap semantap-mantapnya. Di malam itu dia menjadi kokoh keyakinannya dan siap secara mental, secara fisik, secara kemampuan, secara intelektual, dijadikan oleh Allah siap hanya dalam satu malam. Kemudian besoknya dia benar-benar telah siap untuk dibaiat oleh umat Islam. Yang pertama kali membaiat adalah manusia-manusia tangguh dari orang-orang biasa. Jadi mukmin-mukmin yang tangguh, tapi bukan orang berpengaruh, bukan orang kaya-kaya dunia, bukan ulama besar dunia, tetapi orang-orang biasa yang tangguh-tangguh, yang imannya luar biasa. Sekaliber iman Ashabu Badar, ya. Sekaliber imannya para sahabat-sahabat Nabi yang perang dalam perang Badar. Jumlahnya 310 orang berbaiat kepada Al-Mahdi. Ini baiat yang pertama. Lalu susul menyusul umat Islam berbaiat, datang dari Madinah, datang dari Yaman, datang dari Kuwait, datang dari berbagai untuk berbaiat. Penguasa Mekah, Madinah dan Arab Saudi ketika itu gerah melihat keturunan kandung Nabi Muhammad sudah kembali dan sudah dibaiat. Dan mereka ini kaum muslimin berusaha memerangi Al-Mahdi, tapi Al-Mahdi memukul mundur, semundur-mundurnya, sehancur-hancurnya kerajaan Arab Saudi jadi tumbang dan hilang. Lalu Arab Saudi, seluruh jazirah Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman dikuasai dengan sangat cepat oleh Al-Mahdi. Umat Islam kembali kepada sejarah awal. Arab dikembalikan dengan nama yang satu lagi, Jazirah Arab. Hilang nama Arab Saudi, hilang nama Kuwait, kembali kepada satu nama, ya, kepada nama Jazirah Arab. Dengan cepat seluruh Syam ditaklukkan, sampai kepada Israel hilang, habis. Subhanallah, baru persiapan perang besar. Amerika Romawi dengan ini melihat kekuatan real sudah muncul di Timur Tengah, dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Maka Amerika Eropa merapat, mengajak melakukan perjanjian damai, siap perang melawan Blok Timur. Seperti yang kami sampaikan malam tadi, Blok Timur adalah Rusia, Iran, Cina, ya, kekuatan-kekuatan yang ada di Blok Timur yang memang sudah bersatu padu saat itu untuk siap menghabisi dunia Arab, dunia Islam dan juga Blok Barat ketika itu terjadi peperangan besar. Baik kaum muslimin, ciri-ciri Al-Mahdi, apakah ciri-ciri fisiknya sudah ada? Oh, ini zaman teknologi Pak ya. Kalau fisik itu kan bisa dibuat-buat dengan operasi plastik. Bisa dibuat-buat Pak.
Saya rasa beliau ini disulap menjadi Al-Mahdi bisa nih, dengan operasi plastik. Kulit sudah memadai, hidung juga sudah tidak begitu sulit mempermaknya, Pak. Kalau hidung saya agak sulit mempermaknya nih. Ya. Coba lihat beliau kalau berdiri, Pak, agak-agak mirip. Tinggal alisnya dirubah. Ya, kemudian jidatnya harus lebar. Karena kata Rasulullah, aknal jabhah, jidatnya lebar. Ya, rambutnya ikal tebal tetapi berwarna pirang. Oke. Baik kaum muslimin hamba-hamba Allah, ciri-ciri alam kedatangan Al-Mahdi. Nah, yang pertama, Al-Mahdi tidaklah akan muncul kecuali bumi ini dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Bumi ini zulman wa jawra. Yamla'ul arda adlan wa amna kama yamla'uhu zulman wa jawra. Kemunculan Al-Mahdi nanti menjadikan muka bumi ini penuh dengan keamanan dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Sekarang terasa enggak ketidakadilan itu? Terasa enggak ketidakadilan itu? Di mana-mana, Pak, dalam segala aspek. Apalagi kepada Islam. Di seluruh dunia terasa banget Islam diperlakukan secara tidak adil. Umat Islam diperlakukan secara tidak adil. Ya, umat Islam aja diperlakukan begitu, apalagi yang non-Muslim. Kepentingan paling abadi di sini adalah fulus. Dunia, ya. Nah, di sini adalah bumi ini dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, ketidakadilan. Kemudian berikutnya, bumi dipenuhi oleh huru-hara yang merata di mana-mana, khususnya di Timur Tengah. Huru-hara di mana-mana. Ribut akibat dari ketimpangan sosial, ketidakadilan, kediktatoran para penguasa segala macamnya, akhirnya di berbagai negara terjadi kekacauan dan huru-hara, dan terkhusus huru-hara fi syarqil awsat, di Timur Tengah. Sudah terjadi sekarang, Pak, belum? Sudah semenjak Arab Spring, ya. Terus kekacauan sampai sekarang, Pak. Selanjutnya terjadi fitnah yang membara di negeri Syam. Wal fitanu bisyam. Wal fitanu bisyam. Fitnah yang membara di negeri Syam. Dan fitnah ini oleh para ulama hadis dijelaskan maknanya adalah umat muslim ahlus sunnah wal jamaah dipaksa untuk murtad atau dihancurkan kota-kotanya, dibantai, ditangkap, disiksa, dibunuh atau diusir dari negerinya. Wal fitanu bisyam. Model fitnah yang macam ini, kata Rasulullah, adanya di negeri Syam. Dan ini sudah terjadi sejak Maret 2011. Fitanah bisyam. Di masa inilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan yang soleh fitanan, di masa-masa fitnah. Terus sambungan hadis yang saya uraikan tadi, di riwayat yang lain Nabi menjelaskan fitan itu, wal fitanu bisyam, dan fitnah-fitnah itu standarnya adalah negeri Syam. Jadi kita melihat Syam adalah Syria, Palestina, Yordania dan Lebanon. Hari ini, Pak, masuk tahun ke-7, fitnah membara di sana dan belum berhenti. Harusnya sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang kita ini sudah dalam keadaan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Berlomba-lomba menjadi muslim yang lebih soleh, lebih taat. Sebab apa? Hari-hari ke depan musibah dan ujian-ujian fitnah akan eskalasinya akan terus naik ke atas sampai dajjal keluar. Ya Rab, kita sudah agak ketinggalan. Entah berapa tahun lagi tersisa, entah tahun ini, entah tahun depan, atau beberapa tahun lagi ke depan, waktu kita sudah tersisa sedikit. Tapi lebih baik sempat daripada sama sekali tidak sempat. Mohon dari hari ini dan seterusnya, Bapak Ibu semua, berlomba-lombalah menjadi orang-orang yang lebih soleh daripada sebelumnya, lebih taat daripada sebelumnya, lebih jujur, lebih disiplin, lebih amanah daripada sebelumnya. Mulai mendengarkan hari ini, Pak, berubah satu keluarga, mulai akrab dengan Al-Quran. Akrabkan keluarga kita dengan majelis-majelis ilmu. Akrabkan keluarga kita dengan ruh perjuangan untuk agama dan untuk Islam.
Pahamkan pemahaman ini kepada masyarakat muslimin kita, agar mereka bangkit bersama-sama sebagai generasi akhir zaman yang tidak tergilas oleh zaman, yang tidak terjejas oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Bapak Ibu, uraian ini akan kita lanjutkan insyaallah pada tabligh akbar nanti dari jam 9 biznillah taala sampai jam 12 atau sampai zuhur gitu ya. Insyaallah taala. Sekarang kita cukupkan sampai di sini. Mungkin tanya jawabnya nanti saja digabung pada waktu tabligh akbar di Masjid Ar-Rahmah biznillah taala. Mari kita akhiri dengan istighfar. Silakan yang mau salat sunat syuruq tafadhal nanti laksanakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم بچا دعاء كفارات المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.